Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo mahasiswa Universitas Terbuka Program Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini yang saya banggakan. Sesi 4 tutorial online mata kuliah penanganan anak berkelainan PAUD 4208 telah dimulai. Anda dipersilahkan untuk membaca buku materi pokok penanganan anak berkelainan PAUD 4208 dan materi pengenyaian yang telah tersedia. Tujuan umum dari sesi ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menangani kasus anak usia dini dengan perkembangan non-normatif. Sedangkan tujuan khususnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menangani anak dengan gangguan sosial dan emosi. Materi pada sesi keempat adalah membahas mengenai ruang lingkup anak dengan gangguan emosi, khususnya anak yang mengalami kecemasan, separation anxiety disorder, dan anak yang mengalami fobia. Ketiga kasus tersebut paling sering ditemui di PAUD dan perlu diberikan informasi untuk menangani anak-anak yang mengalami ketiga kasus gangguan emosi tersebut. Dalam sesi 4 ini, Anda diharapkan senantiasa berperan aktif dalam mengisi presensi kehadiran, forum diskusi, dan serta mengerjakan latihan 4. Saya sangat berharap Anda mengikuti sesi 4 ini dengan baik dan senantiasa diberikan kemudahan untuk mengikuti seluruh rangkaian perkuliahan tutorial online pada mata kuliah Penanganan Anak Berkelainan PAUD 4208. Sukses selalu bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.